ummati ummatun marhumah, umat aku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Tadkhulu fi quburiha bidhunubin kaljibal, mereka masuk kubur dengan penuh dengan dosa macam gunung. Wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat, akan tetapi ketika dibangkitkan bersih dosanya itu disebabkan istighfarnya orang yang hidup kepada orang yang mati. Laulal ahya lahalakal amwat, kalau bukan karena orang yang hidup akan binasa orang mati. Macam mana boleh binasa? Karena kalau orang tak ada orang yang hidup beristighfar mendoakan kepada orang meninggal dunia, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa manfaat yang boleh didapat kepada orang yang meninggal dunia dengan kita beristighfar setiap hari, khususnya sebelum terbit waktu fajar yang kita digalakkan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di antara istighfar yang digalakkan, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Semua mukminin mukminat di Malaysia, di luar Malaysia mendapat bahagian pengampunan daripada hak mereka kepada kita atas persaudaraan keimanan. Kita mendoakan kepada mereka. Doa istighfar itulah yang menjadi penghapus kepada dosa mereka berada di alam barzakh, yang terkadang di antara mereka masuk dalam kuburnya dengan dosa, ketika dibangkitkan adalah bersih daripada dosa karena doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya kalau hidup dia akan bersedekah, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Kata baginda Rasulullah, boleh. Maka dia beli itu perigi dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, hadza li ummi Sa'din, ini adalah untuk ibunya Sa'ad. Maka selagi perigi itu ada, selagi itu ganjaran akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Sa'ad. Hakadha yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daripada Qur'annya, daripada hadisnya, dan juga kisah para ashabah yang membuka kita punya minda untuk melihat apa yang berada di luar apa yang kita saksikan daripada mata kita, memerlukan kepada al-iman. Dan ini adalah tuntutan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita adalah tempat untuk kita menikmati kenikmatan yang Allah sediakan kepada mereka orang-orang yang saleh, dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma ij'al quburana rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburana hufran min hufran niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannata baghayri hisab, ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab, ya Allah masukkan kami ke surga tanpa hisab, ya Allah masukkan kami ke surga tanpa hisab. Sesungguhnya hisab itu sudah merupakan suatu perkara yang berat bagi kami, kami tak mampu untuk diperhitungkan oleh Engkau ya Allah, tapi Engkau mampu, Engkau yang mempunyai surga, Engkau yang menghakimi dalam masalah hisab. Jadikanlah kami golongan orang masuk surga tanpa hisab birahmatika arhamar rahimin, ahli keluarga kami dan orang-orang kami sayangi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.